Penyanyi Gisela Anastasia menjadi saksi dalam persidangan kasus penyebaran video syur pada Selasa 23 Maret. Gisela mengaku tak merasa kesal terhadap dua terdakwa yang menyebarkan video syurnya bersama Yukinobu De Freitas. Kendati demikian, Gisela mengaku ingin bertemu dengan penyebar pertama video asusila itu. Diketahui sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 23 Maret. Dikutip tribunews.com, Gisela mengaku sedih saat melihat kedua terdakwa kasus penyebaran video syurnya. Hal ini lantaran Gisela menyadari bahwa keduanya bukanlah penyebar pertama video tersebut. Gisela menilai kedua terdakwa itu hanya mengikuti tren saja saat video syur itu mencuat. Ia pun berharap dengan adanya sidang ini, maka akan mendapatkan hasil terbaik untuk sejumlah pihak. Mantan istri Gading Martin ini bahkan mengaku ingin bertemu langsung dengan penyebar video asusila dirinya dengan Nobu. Gisela mengatakan dirinya hanya ingin bertanya terkait motif pelaku menyebarkan video tersebut. Dirinya berujar, tidak menyalahkan siapapun dalam kasus ini. Sementara itu dalam sidang tersebut tak hanya Gisela yang hadir sebagai saksi, tetapi turut datang pula Nobu yang juga memberikan kesaksiannya. Kalau ini gimana Pak? Dia apa alasan yang ikut juga menyebarkan? Enggak lah buat apa itu mah Mbak, kausan dia juga. Gisela artinya apa? Untuk masalah sidang hari ini terus gimana saya tadi? Belum tahu Mbak tadi, ya? Soalnya sidangnya di akhirnya ambil keterangannya sendiri. Jadi saya sudah selesai, makanya saya artinya akan ada untuk meringankan mereka yang bukan penyebab pertama. Saya juga nggak ngerti proses hukumnya gimana ya, tapi kalau dari mulut saya sudah sampaikan bahwa saya tahu persis mereka bukan berniat jelek pada saya gitu, walaupun ya sedih, cuman kan bukan mereka gitu yang pertama gitu, jadi saya sudah sampaikan sih tadi cukup jelas. Nggak ada statement dari. Iya pastilah Mbak, aku juga nyangka mereka kan pasti ya gimana sih, ya ikut-ikutan tren aja kali kan, saya juga paham banget gitu. Makanya saya hadir hari ini mensupport aja, bukan mengembalikan sama sekali. Ada yang menyampaikan tadi kepada Pak penyebar itu, bisa menyampaikan apa? Enggak sih, saya cuma ditanya jawab, cuman ya saya selipin bahwa emang saya nggak kenal, emang nggak ada, enggak, saya tahu mereka nggak berniat jahat kepada saya. Tapi ada rencana pengen hadir kembali ya? Kalau kepengen ya enggak. Pengen mas. Nanti kalau ya, ada panggilan ya saya datang. Gitu maksudnya. Tapi masalahnya gimana Kak Gisela? Menyampaikan atau memberatkan buat penyebar? Karena kan kurang pelaku dan ada penyebar. Gimana tuh? Saya kurang tahu. Gimana kalau nanya kan ini saya gimana jadi saksi bagi kasus yang. Demikian informasi dalam Tribunnews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!